Hola. Fish on. Ya. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. So petang ni kita akan lagi sekali casting haruan dengan menggunakan soft plastik, dan kali ni aku menggunakan Daiwa Tatula City Type R. Dan Daiwa Tatula aku seperti mana yang korang tahu telah pun di upgrade kepada bearing Yokai. So hari ni aku akan mencari strike. Aku akan cuba mencari strike dengan menggunakan Daiwa aku ni. Kita tengok performance selepas ditukar bearing, adakah lebih sedap ke sama aja. So dari apa yang aku baling 2-3 kali ni, memang ringan. Aku menggunakan brake nombor 2, so memang ringan. So plastik ni aku gunakan kain kosong. Dekat ni ringan lagi baling. Sebab apa? Kain ni tak guna ladu. Tapi tetap tak boleh pergi jauh ni. Ringan sungguh. Cuba cari strike tengok sana. Ada strike ke tak strike. Alah. Fish on. Ya. Yeah. Strike yang pertama hari ni. Haruan. So memang adalah lembut sikit selepas kita tukar bearing. So hari ni tak kumpau start pertama. Start pertama hari ni di petang hari. Hari Sabtu 23 hari bulan 2. Ish. Uish, ganasnya. Start pertama hari ni mantap. Terbaik lah. Gunakan SP Zman. Color apa aku tak tahu. Terbaik. Mantap. Alhamdulillah. Tak kumpau petang ini. Freelancer. Pekok lah. Bukti. Oh. Fish on. Strike kedua. Kecil lah. Telan habis soft plastik aku. Gila aku. Strike kedua hari ni curut sahaja. Mantap. Tak kumpau hari ini. Petang ni tak kumpau. Curut. Cantik kali dah. Ini sahaja. Colornya cantik.
Okey, so cukuplah video hari ni, video aku casting dengan menggunakan soft plastik. So dipendekkan kata, hari ni aku berpuas hati lah dengan reel aku yang mana telah pun ditukar kepada bearing yokai kan. So memang berpuas hati, ringan dan sedap kayu kan. So cukuplah video hari ni. Terima kasih yang mana sudi tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe, terima kasih. Dan dalam video ni juga aku telah pun menggunakan kamera baru lagi, dan kamera Ikin yang mana aku baru beli. So kalau kepada korang, kalau korang tengok sound dia ke dengan video macam mana, okey ke tak okey, tinggalkan komen di bawah kan. Tinggalkan komen di bawah, tengok macam mana video aku gunakan kamera baru. Okey, ini dah kamera aku. Aku menggunakan kamera Ikin H6S. So korang kalau tengok macam mana, komen di bawah audio dia ke dia punya visual macam mana, okey ke tak okey. Korang tinggalkan komen di bawah ya. Okey, salam subscribe semua. Kita jumpa lagi lain hari dan lain video.